to you. Happy birthday to you. Happy birthday, one more of you. Happy birthday to you. Hai teman-teman, hari ini kita grup senior akan pergi jalan-jalan karena ada dua orang dari anggota yang berulang tahun, yaitu saya sendiri dan teman saya Roma. Jadi kita menyewa mobil dan kita seharian ini akan pergi jalan-jalan. Kemanakah kita akan jalan-jalan? Ikutin aja ya teman-teman perjalanan kami satu hari merayakan ulang tahun saya. Nah teman-teman, inilah teman-teman saya yang saya bawa di ulang tahun saya bersama dengan teman saya Roma yang juga ikut berulang tahun hari ini. Jadi kita ada dua orang yang berulang tahun. Hari di mana kami berdua berulang tahun, kita bawa teman-teman berjalan-jalan. Dan sekarang kita di Nixon Library. Nah, kita sekarang mau ke sana. Ikutin ya. Yeay. Yeay. Happy birthday. Bye-bye. Teman-teman, Richard Nixon Library and Museum ini adanya di Yorba Linda, 1 jam dari tempat tinggal saya. Dan di tempat ini kita bisa juga melakukan acara-acara pernikahan atau ulang tahun. Jadi kalau teman-teman ada yang mau berniat untuk melakukan pernikahan di sini, mereka itu ada harganya, range-nya itu sekitar 4.500 sampai 13.000 US dollar. Nah, kalau dirupiahkan itu sekitar 70 juta ke 200 juta. Nah, itu hanya bisa menampung sekitar 400 undangan dan minimumnya itu adalah 50 undangan. Tiket masuknya itu untuk dewasa $25, untuk senior $21, dan untuk student $19. Nah, dari Nixon Library, sekarang kita mau menuju lunch. Kali ini kita lunchnya di downtown China dan kita akan makan di restoran Chinese. Teman-teman, sebelum kita tadi ke restoran Chinese untuk lunch, kita ganti dress code kita dengan baju T-shirt warna hijau. Jadi ini kita sudah ganti dress code dan biasanya kita seperti itu kalau jalan. Kita pasti akan ganti pakaian beberapa kali. Sama ini satu bis. Jadi bukan hanya salty fish. Salty fish-nya itu kita rasakan dicampur. Udah lah, kak, matikan aduh itu. Teman-teman, setelah kita lunch tadi, sekarang kita menuju Long Beach untuk istirahat dan
berfoto-foto. Sekarang kita sudah tiba di tempat di mana kita akan beristirahat sebentar sambil mengambil foto. Nah, inilah sebagian foto-fotonya, teman-teman. Sebenarnya ini dekat dengan beach, tapi karena sesuatu hal kita tidak ke sana, jadi hanya kita sempatkan berfoto. Teman-teman, beginilah kalau saya yang paling mengerti tentang bagaimana membuat TikTok, bagaimana membuat reel. Jadi ini para opung-opung ini senang sekali untuk bergaya dan berfoto. Seperti salah satu opung ini senang sekali untuk bergaya. Jadi di video ini mereka satu persatu bikin gaya masing-masing, ya. Jadi mereka ini senang sekali untuk divideokan dan difoto. Dan tentu saya senang-senang saja bersama teman-teman ini untuk melakukannya dan bahkan untuk mengeditnya. Karena mereka bilang ke saya kalau mereka itu akan panjang umurnya kalau melihat video dan foto-foto mereka ada di YouTube. Jadi oleh sebab itu teman-teman, kalau teman-teman lihat ini kegembiraan kami, itulah salah satu yang membuat mereka panjang umur. Teman-teman, ini adalah Roma Tampu Bolon, salah satu anggota kita juga yang berulang tahun di bulan September. Saya berulang tahun di tanggal 27 dan teman saya ini berulang tahun di tanggal 30. Jadi kita merayakannya bersama-sama. Sekarang teman-teman, kita menuju Laguna Beach. Santa Mulia.
teman-teman, setelah kita tadi di tempat Long Beach, kita menuju ke Laguna Beach. Di sini kita singgah di salah satu restoran untuk tiup lilin sambil minum-minum sebelum kita menuju dinner. Nah, ini kita sudah sampai di Laguna Beach. Jadi Long Beach ke Laguna Beach itu ya agak sedikit jauh juga ya. Oleh sebab itu kita singgah sebentar untuk minum sambil meniup lilin merayakan ulang tahun Rumi dan Roma. Happy birthday, I love you. I love you too. God bless you. God bless you too. Di sini teman-teman, kita sudah ganti dress code lagi karena kita sekarang sudah nyampe di Laguna Beach. Jadi dari tadi kita tiup lilin sambil minum jus, sekarang kita ke Laguna Beach. Sebenarnya kita ke sini itu hanya untuk menunggu sunset karena di sini itu bagus sekali sunset sebelum kita menuju dinner. Teman-teman, ini adalah sebahagian foto-foto yang sempat kami abadikan. Jadi foto-foto ini untuk dokumentasi kami berdua. Jadi ini adalah sebagian foto-foto yang bisa teman-teman saksikan.
kita malam ini. Dari Laguna Beach, sekarang kita dinner di restoran Thailand, Thai food ya. Jadi menu yang kita pesan adalah masing-masing memilih apa yang mereka suka. Di sini teman-teman bisa lihat kita ganti dress code kita lagi dengan pakaian seperti batik. Oke teman-teman, segitu dulu cerita hari ulang tahun saya bersama teman-teman. Dan terima kasih yang sudah setia menonton. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Thank you, bye-bye.